سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمد من يقول عنك. الحمد لله كتاب dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita menyambung kembali bacaan kita Tarjis Dua dan Muadzam di Mawaqif Shalah dan Hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk pada tempat ke-12, ialah ketika bangun malam untuk melakukan ibadah. Jika engkau bangun malam, wahai teman, ini pria budaya muslim, sendirian tak berhati hanya Tuhan. Maksud bangun dengan keadaan tidak mengharapkan daripada perhatian manusia sebaliknya, yang hanya memperhatikan pada ketika itu adalah Allah. Baikkanlah wudu mulan tun ujian, juga salawat buat Rasul junjungan. Pasti engkau nanti akan dibanggakan, diridhoi, diampuni oleh Tuhan. Ini berdasarkan pada riwayat Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhu dan pada hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, yadhahaku Allah wa azza wa jalla ila rajulain. Allah subhanahu wa ta'ala Yadhak ni maksud disebutkan dengan sifat qadariyah. Jadi perlu takwil, iaitu dengan maksud redha. Karena dhahik adalah kalau disandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sifat qadariyah, sifat qadariyah. Jadi kita tak boleh sebut kata Allah gelap. Karena gelap ini menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Maka makna gelap yadhak di sini, yaitu dengan makna ar-ridha. Ada seorang yang tertawa, lazim bagi ketawa tersebut adalah ridha, yang meridhai dengan sesuatu ataupun itu yang kita sebutkan, pasti engkau nanti akan dibanggakan, diridhai, diampuni oleh Tuhan. Yadhak dengan makna ar-ridha. Seperti mana hub, Allah mencintai seseorang dengan makna hub tadi, bukan dengan maksud mailul qalb, yaitu cenderung hati kepada seseorang. Dan maksud seperti seorang manusia mencintai seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak seumpama makhluk, yaitu mempunyai hati seperti kita. Maka makna bagi Allah, cinta bagi Allah taala dengan makna kepada ghayah, tujuan kepada makna cinta tadi adalah ridha. Dan makna ridha kepada sesuatu juga dengan makna yang hak, iaitu Allah redha dengan dua orang lelaki. Yang pertama rajulun, siapa dia orang lelaki yang Allah redha dengannya. Jadi itu bila sebut sifat qadariyah ini, kita mengkhabarkan sifat tersebut, menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan atau menceritakan seperti yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Summa stawa 'ala al-'arsy, Allah istiwa di atas 'arsy. Jadi kita beriman dengan ayat tersebut dan kita mengekalkan ayat tadi tanpa menolak ayat tadi, karena itu Allah Subhanahu wa taala yang sebut. Cuma makna bagi yadhak tadi, makna bagi istiwa tadi, apa maksudnya? Jadi perlu dilihat. Ini kaidah dalam akidah yang perlu dipaham dengan baik. Contoh, bila mana kita bincang masalah akidah tentang qudrah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang qudrah. Allahu innallaha qadir, dan juga ayat-ayat qadir bila disusun ataupun dikumpulkan kembali. Makna qudrah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan maksud apa dia makna qudrah? Ilhamuddin, qudrah makna dia sifatun qaimatun 'ala az-zati, sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, sifatun wujudiyatun qaimatun 'ala az-zat,
yata'adda biha ijadul mungkin wa indah. Jadi yata'adda yahsul biha. Jadi berlaku dengan sifat tersebut, dengan sebab sifat tadi, maka menjadikan yang mungkin dan juga meniadakan yang mungkin. Itu makna qudrah. Di makna qudrah bagi Allah Subhanahu wa taala sifat wujudiyah. Sifat yang ada, maksud ada di sini. Law ushibat hijab daraina, kalau kita Allah buka hijab kita akan nampak sifat tersebut. Jadi makna sifat tadi sifat wujudiyah qaimah ala yang ada pada zat Allah taala. Dia tak ada biha ijadun mungkin. Yang dengan sifat tersebut maka sebabnya mengadakan sesuatu yang mungkin dan meniadakan sesuatu yang mungkin. Itu makna qudrah. Dan makna qudrah bagi sifat Allah Ta'ala ini hakikah ke majas? Hakikah. Betul? Hakikah pada Allah Ta'ala dengan makna qudrah. Baik. Jadi maka ulama letakkan Allah bersifat dengan sifat qudrah. Baik, kalau yang dalam Quran yang Allah ada perkataan aidi dan seumpamanya apa ini berkenaan dengan ayat. Ayat ya tangan kalau diterjemah dalam bahasa Melayu kita. Kalau kata disebut dalam Quran dalam hadis maka dikumpulkan kali ada ya dengan makna jarihah yakni tangan kita dengan makna juzu sesuatu. Ada ya dengan makna qudrah, ada ya dengan makna ihsan terhadap sesuatu. Termasuk ya yang banyak makna ya dalam Quran. Maka dikeluarkan terus makna yang tidak layak bagi Allah. Seperti apa? Seperti maksud tangan, seperti maksud juzuk kepada sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berjuzuk. Seperti makhluk karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Jadi bila mana kita melihat ayat-ayat yang dikutip oleh para ulama, maka ayat yang berkait dengan sebutan ya tangan tak boleh diterjemahkan dengan makna ya dengan maksud jarihah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang layak bagi Allah adalah ya dengan makna qudrah, ya dengan makna ihsan. Contoh. Baik, jadi kan makna tersebut ya dalam bahasa Arab yang diistilahkan kepada Allah dengan sifat qadariyah tadi dengan makna hakikah ke majaz. Majaz. Dia bukan hakikah tadi ya pada maksud tersebut dengan makna majaz. Tamam? Jadi bila dengan makna majaz maka ulama katakan bahwa ini perlu dihindari. Kaidah yang penting untuk kita paham dalam akidah seperti yang disebutkan oleh orang muhaddithin, maka kalau paham yang itu insyaallah dia tak akan jadi celah dengan pahaman sebahagian rumpun yang mana mereka mengatakan bahawa mazhab ta'wil yang dipegang oleh para ulama yang mentakwil dengan tengok lagi proses ta'wil macam mana berlaku. Nah, tengok macam mana proses ta'wil dikumpulkan ayat Allah Ta'ala tentangnya kemudian dibuang atau bukan dibuang dielakkan daripada disifatkan Allah dengan sifat makhluk. Betul? Dan ditetapkan dengan makna yang layak bagi Allah Ta'ala. Itu ya dengan makna qudrah. Ya dengan makna qudrah bukan hakiki. Karena ya dengan makna hakiki ini ya jarihah. Ini tangan kita ini hakiki. Dan ya dengan makna kepada Allah maka diletak dengan maksud majaz. Jadi bila berlaku dengan makna majaz maka telah paham bagi kita bahwa itu berlaku takwil. Lagu takwil pada itu. Jadi ini ulama ahli sunnah tidak macam itu. Ya, ada satu lagi kelompok katanya takwil pun tak betul. Tafwid pun tak betul. Tafwid maknanya meletakkan makna tadi ataupun lafaz tadi dengan lafaz tersebut takwa diletakkan kepada mahal nazar tadi pada maksud dari segi contoh seperti kita bahas tadi ya dengan makna qudrah dan sumpah dia kata ya Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran dengan yang kami beriman dengan ayat tersebut maknanya berserah kepada Allah. Dia tak sebut Allah ada tangan, tangan tak sama makhluk. Dan ini bukan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita dengar ada orang sebut macam itu Allah ada tangan, tangan tak sama makhluk, ada laisa mazhab dan mazhabnya ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Karena ulama Asy'ariyah tak sebut macam itu. Ulama Asy'ariyah tak sebut kata Allah ada tangan, tangan tak sama makhluk. Tak. Ada ayat tadi dalam Al-Quran kita beriman, tapi kita tak kata Allah Ta'ala seperti mana yang disebut oleh Allah. Itu dipanggil mazhab isbat. Ini mazhab ketiga, ini mazhab yang batin. Yang mensabitkan Allah ada tangan, tapi tak kata sama Allah. Ini kena hati-hati. Kadang-kadang ada orang dia, orang jelah dalam masalah ini. Dia kata, ini mazhab itu. Mazhab Allah ada tangan, tangan tak sama Allah.
Padahal Allah gelak, tapi gelak tak lemah kita. Allah gelak, gelak, gelak tak lemah kita. Ini orang tak faham dalam akidah. Dan moga Allah hidungkan kita daripada pemahaman sedemikian. Yadhaqu, yadhaqu Allah wa azza wa jalla ila rajulain. Apa makna yadhaqu Allah? Kita tak ada tahi dengan makna apa? Kalau tahi dengan makna gelak suara, kahkaha, dengan gelak seperti mana kita lakukan. Mustahil Allah, mustahil. Macam mana boleh berlaku kepada Allah Ta'ala? Mustahil. Kalau itu Nabi sebut, ya Nabi sebut, Nabi sebut dalam bahasa Arab. Kenapa kaji dalam bahasa Arab? Ya ada hakikat, ya ada majas, ya ada sifat taqdiyah. Jadi kita nanti dalam bahagian itu sebelum nak bahagian itu. Oh, kata kita bahasa Arab, Allah tahu, sebelum itu jadi alim. Macam itu cakap. Kaji. Yadhaqu Allah Azza wa Jalla ila rajulain, maka yadhaq dengan makna kepada lazim, bagi makna yadhaq iaitu yarallahu Azza wa Jalla. Allah redha kepada dua lelaki. Rajulin laqiyal adu. Seorang lelaki yang bertemu dengan musuh, wahuwa ala farasin min amthali qalbi ashabi. Dia berada di atas kuda yang terbaik dibandingkan dengan kuda teman-temannya. Dan hazan wa thabata. Kemudian dia diserang ataupun berada dalam peperangan yang sengit dan disabit duduk tetap di atas kuda tadi. Fa'in kutila syuhida. Kalau dia terbunuh maka dia syahid. Wa in baqiya, kalau dia kekal hidup, fadzalika alladhi yadhaqullahu ilayhi. Kalau dia kekal hidup maka ini yang menyebabkan Allah redha dengannya. Yadhaq maksudnya boleh dengan makna membujuk kepada Allah itu dengan makna kagum. Dan kagum pada suatu juga menyebabkan timbul perasaan redha terhadap kaum muslim. Maka akhirnya belum balik dengan mereka. Jadi Allah redha dengan orang muslim. Karena dia nikahlah. Warajulin yang kedua, rajulin qama fi jawfil lail la ya'lamu bihi ahadun. Yang kedua adalah lelaki yang Allah redha dengannya bangun pada tengah malam. Tak seorang pun tahu dengan Allah, tersebut sendirian, tak berhati, hanya Tuhan. Fatawadda'a fa'asbara wudhu'a. Kemudian dia berwudu dan membaikkan wudunya. Summa hamidallaha wa majjalah. Kemudian dia memuji Allah dan mentazimkan Allah. Wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian berselawat kepada Nabi. Wastaftaha al-Qur'an. Kemudian dia membuka Al-Qur'an. Fadzalika alladhi yadhaqullahu 'azza wa jalla ilayhi. Ini yang Allah redha dengannya. Dan Allah berkata, Allah berfirman, "Unzuru ila 'abdi qa'iman la yarahu ahadun ghayrihi." Tengoklah kepada hamba ini yang bangun malam tidak dilihat dia melainkan aku sahaja. Maksudnya apa dia? La yarahu ahadun ghayri, tak menunjuk dan juga hanya aku yang melihat. Maksudnya dia hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala dengan bangun.